Welcome to back the channel. Okay guys, hari ini gue mau review mengenai truk Hino lagi, mengenai Hino Dutro 130HD. Di sini gue mau review mengenai Hino di PT Persada Lampung Raya, guys. Oke. Jadi di sini gue mau review mengenai spesifikasi kendaraan si Hino Dutro 130HD. Nggak banyak yang gue tanyain sih mengenai kendaraan ini. Jadi di sini saya hanya ingin memperjelas mengenai kendaraan Hino Dutro 130HD. Jadi di sini si Hino mempunyai jarak sumbu roda atau yang disebut wheelbase. Oke. Wheelbase itu adalah jarak ban depan dengan jarak ban belakang, posisi tengah, kalian bisa lihat tengah dari titik baut roda dari belakang sampai depan. Itu wheelbase-nya adalah 3,380. Nah, itu jaraknya. Kalian bisa lihat, guys. Kemudian panjang total dari kendaraan ini adalah 6,026 meter, guys. Jadi lumayan panjang lah, guys. Untuk lebar depan ini, guys, dia punya panjang 1,945. Ini jadi lebar dari si Hino Dutro 130HD, guys. Kalian bisa tahu, wah, gagah bukan kendaraan ini. Kemudian lanjut lagi di ketinggian kendaraan ini. Jadi ketinggian kendaraan ini adalah 2,165 meter tingginya, guys. Bisa kalian lihat, gagah bukan kendaraan ini. Kelihatannya dari samping gue, guys. Kemudian ini adalah jarak ban dari kiri dan kanan, atau disebut dengan ya jarak sumbu rodanya lah, guys. Oke, untuk jaraknya adalah 1,455 meter. Kalian bisa lihat jaraknya. Jejak belakang juga mempunyai panjang 1,480, guys. Kalian bisa lihat dari ban ini ke belakang, itulah jarak ke belakang. Lumayan cukup panjang bukan, guys, untuk kendaraan Hino Dutro 130HD ini. Menguntungkan, guys, kalau kalian punya Dutro 130HD ini. Kemudian di jalur depan itu panjangnya, guys, kalau kalian pengen tahu, 1 meter 066. Jadi lumayan panjang, guys, dari belakang kabin sampai depan. Nah, kalian bisa lihat bukan. Kemudian ini adalah GVWR. Kalian harus tahu GVWR itu ada gross vehicle weight rating, atau bobot seluruh berat kendaraan Hino Dutro 130HD tersebut adalah 8,250. Beratnya, guys, bisa kalian bayangin berat kendaraan itu hampir 1 ton. Nah, kurang-kurang sedikit lah, guys. Kemudian di akinya, guys, ternyata akinya menggunakan GS Astra. Kalian harus tahu, nah, ternyata aki ini juga keren, guys, untuk kendaraan Hino Dutro 130HD, mendukung penuh. Untuk dayanya adalah 12 volt, guys. Jadi luar biasa sekali tenaganya, ya. Sekali starter kendaraan tersebut begitu zreng, ya guys, langsung hidup, langsung cari. Oke, kemudian ini adalah tangki kendaraan Hino Dutro 130HD. Kalian bisa lihat begitu besarnya tangki ini, menampung bahan bakar solar, ya. Kalian harus tahu kapasitasnya adalah 100 liter. Wow, banyak sekali ya, guys, 100 liter. Jadi keren sekali ya besarnya tank Hino Dutro ini. Kalian bisa lihat secara jauh. Oke,
Okay. Guys, thank you. Ini review dari saya mengenai Dukter 130 HD mengenai spesifikasi jarak-jarak dari seluruh kendaraan Dutro ini. Jangan lupa subscribe channel saya ya guys. Dan juga loncengnya diklik biar kalian tahu notifikasi selanjutnya dari video-video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat juga buat kalian yang pengen tahu kendaraan Hino Dutro ini. Bagi para bisnis, silakan mencoba produk Hino Dutro ini. Terima kasih.